Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Semasa 4 bersama saya, Sahih Zamsuddin. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU15 dan PRK DUN N66 Bugaya adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan Ogos 2022 yang dikemas kini sehingga 9 Oktober lepas. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh memaklumkan para pengundi boleh membuat semakan maklumat pengundian untuk mengetahui maklumat pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan mereka melalui portal semakan atau hubungi hotline SPR atau melalui aplikasi My SPR Semak. Semakan boleh dibuat mulai 31 Oktober ini. Sementara itu, urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara telah dibuka bermula 10 Oktober untuk PRU15 dan daripada 13 Oktober 2022 bagi PRK DUN Bugaya. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA Wilayah 1 Kangar berjaya melahirkan 681 usahawan yang menghasilkan pelbagai produk industri makanan yang dipasarkan dalam dan luar negara. Usahawan ini bergerak aktif dalam memasarkan produk yang dihasilkan dengan keseluruhan nilai jualan tahunan mencecah lebih RM17 juta menerusi program pembangunan usahawan MADA. Menurut Ketua Cawangan Pembangunan Peladang dan Usahawan MADA Wilayah 1, Kangar, Muhammad Fahad Aziri Samsudin, MADA sentiasa memberi komitmen tinggi membantu semua usahawan terlibat menerusi pelbagai geran. Ia termasuk geran agropreneur muda kepada usahawan di bawah 40 tahun dan geran pemadanan change upgrade produk bagi meningkatkan pengeluaran, keboleh pasaran dan jualan. Luar negara, ratusan pelajar universiti di daerah Kelania, Sri Lanka bertempur dengan polis dalam siri tunjuk perasaan terbaru. Kumpulan berkenaan mengecam kerajaan kerana menahan individu yang terlibat dalam protes di bawah Akta Pencegahan Keganasan PTA dan menuntut undang-undang itu dimansuhkan. Penunjuk perasaan berarak keluar dari Universiti Kelania menuju ke pusat Colombo tetapi dihalang pihak polis. Golongan pelajar berkenaan tidak berpuas hati susulan kerajaan menahan beberapa penunjuk perasaan semasa perhimpunan memaksa bekas Presiden Gotabaya Rajapaksa melepaskan jawatan sebelum ini di bawah Akta Pencegahan Keganasan PTA. Antara yang ditahan, penganjur Kesatuan Pelajar Antara Universiti, Wasanta Mudaligi dan penganjur Kesatuan Sami Buddha Inter Universiti, Sri Dharma Tero yang telah ditahan selama 2 bulan di bawah akta tersebut. Di Peru, Villa Panamericana di Lima yang merupakan hospital khas untuk merawat pesakit COVID-19 ditutup sepenuhnya selepas pesakit terakhir dibenarkan pulang. Perkara itu dimaklumkan Presiden Keselamatan Sosial Kesihatan Gino Davia kepada media. Hospital ini dibuka pada Mac 2020 mempunyai 2,800 katil yang telah melawat lebih 61,000 individu dengan 440 kematian dicatatkan. Peru yang mempunyai kadar kematian tertinggi di dunia dengan mencatatkan lebih 216,877 kematian dan 4.1 juta penduduknya dijangkiti COVID-19. Sukan, kejayaan Manchester United menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 di Old Trafford dipuji Erik ten Hag. Menurutnya, satu-satunya yang kurang disenanginya adalah ketika Cristiano Ronaldo menuju ke bilik persalinan sebelum perlawanan berakhir selepas dia tidak dimasukkan sebagai pemain gantian. Fred dan Bruno Fernandes menjaringkan gol di babak kedua untuk merapatkan jurang United dengan kelompok 4 teratas kepada hanya satu mata. Hanya aksi cemerlang penjaga gol Spurs, Hugo Lloris berjaya memastikan pasukan kendalian Antonio Conte itu tidak dibelasah teruk. Bagaimanapun, harapan Spurs untuk memburu gelaran Liga pertama sejak tahun 1961 kini mula diragui selepas kekalahan kepada anak buah Ten Hag. Selepas beraksi cemerlang di babak pertama, menafikan 19 percubaan tepat, Lloris akhirnya tewas dengan rembatan Fred dari luar kotak penalti ketika babak kedua baru berlangsung 2 minit. Fernandes yang belum menjaringkan gol untuk kelab sejak Ogos memastikan kemenangan United ketika permainan berbaki 21 minit. Semasa 4 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.